Assalamualaikum dan selamat petang. Hai. Hari ini kita dekat My Town Shopping Center. Kita ada event rooftop 7K Rooftop Festival. Kita ada art, street culture, BMX, surfboard, slider. Kalau tengok belakang saya ni, kita ada old school BMX show. And then event yang ni 2 hari. Jadi ini merupakan first event di atas rooftop di My Town Shopping Center. Dan insyaAllah kita akan ada event lagi. Dan esok kita ada BMX Freeland Competition. Dan hari ni BMX kita dah jalan beberapa aktiviti, antaranya old school BMX show. And then kita ada juga fun BMX game, antara lainnya King of Kangaroo, King of Aki Chicken dan sebagainya. Jadi itu setakat itu untuk hari ni. Dan besok kita ada BMX Freeland Competition. Ada kita tawarkan juga banyak dan menarik, insyaAllah. Sobat, sobat. Tak tu, baju. Baju, hadiah, hadiah. Tengok, tengok sikit. Suara. Haru master. Haru. Suara tak ada. Orang kampung ke? Kampung. Kampung. Ada ke kampung? Oi, jauh. Jauh. Mana jauh? Tak, mana kita tak. Suruh pack up. Bagi tiket dia apa rules dia? Rules dia siapa paling lama dia menang. Senang je. Bagi tiket. Ha, bagi tiket. 1 2 3 4 5. Ni battle kawan tau. Kita pecah dua grup sebab ada 8-4-4. Lepas tu final kita cari battle. Final kita battle. Boleh ah. Sepa-sepa. Guys, sekarang sedang berlangsung pertandingan pogo. Pogo paling lama dia menang. Pogo tu maksud dia lompat, apa-apa jenis dia lompat. Dia macam lompat setempat. Aku tak boleh join sebab aku tak agak break. Tak pandai aku. Trik ni memang sangat memerlukan break. Sekarang nak buat game of flat. Kita tengok macam mana rules dia. Oh, apa buka trik kena ikut. Apa-apa trik saja. Ah, apa dia buka ikut. Kita buat dua kan. Dua-dua kan. Tiga-tiga kan. Okey, tiga. Ah, okey, tiga-tiga. Eh, apa orang nak masuk? Eh, tak. Dia macam game of skate, tapi skate ada 5 letter. Flat ada 4 letter je. Jadi siapa yang buka trik, orang lain kena ikut. Eh, dah buat video kan. Lepas tu orang lain pula buka trik, orang lain kena ikut. Jap, macam tu. Tengok Apit, Apit mesti boleh menang eh. Game of flat eh. Macam menarik kan? Jarang-jarang kita dengar game of flat ni. Biasa kalau main pun dekat macam tengah ride kan, main fun game kan. Sekarang dekat event kita bawa benda ni.
tengok berapa ramai yang boleh lepas game of flag. Biasanya game of flag ni strategi dia, orang akan bawa keluar bukan trick paling susah, dia akan keluarkan trick yang paling rare sekali. Okay, contoh macam Ajax, dia buat keluar trick car cruiser, lepas tu terus line, yang lain semua kena ikut. Kalau tak dapat buat, dia akan dapat letter F. Buat F dia letter yang paling awal lah. Weh, apa perasaan hang tak boleh buat trik tu? Bukan tak boleh kata. Sebenarnya fikir kawan-kawan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bukanlah, biasa dia play game apa? Film Hindustan. Dia hero, dia akan kantoi yang awal, ujung-ujung dia menang. Macam tu. Ini je, lari batu mahal. Ada sign lagi, oi. Oh. Pengedaran hadiah pada fun game. Right guys, kita ada Boy Ipoh kat sini. Boy Ipoh, hey. Boy buat apa kat sini, Boy? Kita buat Surskate Clinic. Saya dengan few coaches, kita ada Nazri. Tak ada keluar Nazri, Surskate Coach. Seorang lagi tengah berjalan-jalan kejap. Ini vlog. Join. Ni kau nak buat edit ke buat live? Vlog. Edit. So, bukan keluar malam ni lah. Kalau keluar malam ni boleh minta datang esok. Alah, okay. Next event banyak next lagi event. Boy, okay. Ni kat mana-mana saja boleh jumpa. Coaching je sekarang, dah tua-tua ni. Itu je lah boleh buat. Okay, antara coach thanks. Yang antara coach yang terbaik tau. Thanks for support. Longest pagi chicken lah. Champion. Best trip. Api kau tak lagi. Apa dia dapat? Okey, api. Juara api. Champion King of Flag. Kota Kuantan. Kira buat voucher apa? Kira voucher kedai bagi. Voucher apa? Kedai, mall. Mall bawah, kedai. Ya. Voucher sekejap. Tengok satu. Wow. Bukan maru. Alright guys, hari ni dah hari Ahad. Masih lagi dekat My Town, Sevenscape punya event. Ada BMX Flatland. Sekarang diorang nak jalan, sekarang nak jalan competition BMX Flatland. Okay. So battle tu satu. Itu untuk yang sekarang judges tengah berbincang.
Dengar cerita nak buat battle lah. Raji, boleh masuk kom? Masuk. Mantap. Masuk kom? Ah, tak. Takkan lah. Ini penghibur je. Saya botak dah datang. Thank you botak. Okay, lagi kita akan mula dengan Flatland Open. Okay, untuk semua ada 2 run. Alright guys, so competition hari ni ada 20 orang semua total. Jadi 4 yang terbaik akan terpilih untuk ke final, which is 4 ni akan battle lah. Diorang buat battle format. Sebenarnya agak interesting juga lah kan. So competition ni akan dijudge oleh Abang Rafiq kita, legend kita. Memang beliau sangat layak lah untuk jadi judge kan. Dan seorang lagi judges kita, Katun. Ada otai kita. Oh, dah lepas tangan eh. Mantap. Sebenarnya competition Flatland kat Malaysia sebelum ni, kalau nak capai 20 orang masuk competition tu memang agak susah lah. Tapi hari ni alhamdulillah kita dapat achieve 20 orang tepat eh join competition kita ni. Menarik. Okay, maju sukan untuk negara tau. Yeah. Thank you.
orang pergi dulu. Okay, so ada dua grup lah. Dua. So setiap seorang ada 3 minit total. Dia macam X Games lah, 3 minit total. Alhamdulillah menang battle punya apa final battle. Tak senang nak battle dengan Apik sebenarnya. Apik seorang rider yang sangat konsisten. Tapi betul lah cakap apa? Rezeki. Sebab Apik pun power juga. Usaha dia banyak. Bagus lah, he's a good rider. Tapi ini agak mengejutkan juga sebab aku sebenarnya actually terus terang aku cakap aku memang dah lama tak ride. Tiba-tiba masuk competition terus. Alhamdulillah rezeki lah. Menang. Alright, lepas ni kita ada best trick. Yeah. Ada nama kita tak percaya. Betul ke ni? Betul lah dia untuk kita. Ada nama kita, okey. Penghargaan.